ni. Lebih lebih pula. Nanti batal puasa. Ish, kau ni. Lebih lebih pula. Nanti batal puasa. Janganlah cik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Ipe, janganlah cik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Tahu. Ipin, sini kejap. Ipin, sini kejap. Atuk. Kejap. Hah? Bertuah punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Atuk. Kejap. Hah? Bertuah punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Nah. Apa ni tu? Apa ni tu? Kuis rimuka buat berbuka. Kuis rimuka buat berbuka. Kuih lain tak ada. Kuih lain tak ada. Tak ada. Alah. Ipin? Tak ada. Alah. Ipin? Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Sedap. Tak payahlah susah-susah. Tak payahlah susah-susah. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Amin. Ya Allah, kerana dirahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, kerana kami berpuasa, denganmu kami beriman. Dan dengan rezekimu, kami berpuasa, denganmu kami beriman. Dan dengan rezekimu, kami berbuka. Dengan rahmatmu, kami berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Si Ronald lah tu buka puasa sekali. Rasa meriah. Si Ronald lah tu buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul. Iyalah korang ni. Iyalah korang ni. Atuk pun rasa seronok. Selalunya atuk buka puasa seorang-seorang je. Atuk pun rasa seronok. Selalunya atuk buka puasa seorang-seorang je. Kesian atuk. Lepas ni atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kenapa? Kesian atuk. Lepas ni atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kenapa? Boleh. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Ha Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk.
Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Apa yang istimewanya, Tok? Apa yang istimewanya, Tok? Tahun ni imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Tahun ni imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu. Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu. Orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Upin pun nak jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Upin pun nak jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Muka Adam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Muka Adam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Habis saja kita orang berdoa. Lampu terus menyala. Dan air sinki mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Nak. Datu? Korang tak nak? Datu? Jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Pak Imam. Pak Imam.